Ya, Bu. Nah, ini Pasar Baru tempat nongkrongnya anak-anak muda pada tahun 80-an ya. Ya, dan belanja juga ada toko department, dan saya suka dengan teman-teman window shopping dan kadang-kadang beli sesuatu fashion waktu itu. Ini in. Tempat zaman yang lagi in banget pada waktu itu, Bu ya. In banget, ya. Hmm. Nah, kalau Ibu dulu ketika Ibu di sini selain window shopping, apalagi sih Bu yang dilakukan dengan teman-teman? Makan. Makan. Ibu emang suka makan sepertinya ya. Selalu makan. Ya, makan. Ya, duduk minum es avokat, main ke toko-toko. Ya. Tadi kan Ibu bilang Ibu pengen makan bakso. Saya tahu di depan sana ada bakso yang enak. Oh. Ya, kita langsung aja, Bu. Oke, mari ya. Ini Bu, sudah ada nih tempat bakso, enak nih, yeah, kita cobain ya. Oke, selamat datang di Bakso Rusuk. Dua orang Pak? Itu dua orang, yeah. Oke, silakan. Yes, kan? Oke. Okay. Silakan Ibu. Ah, boleh di dalam. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, kita pesan dulu Bu. Nah Bu, kalau kita bicara tentang Ibu, dulu Ibu kan datang sebagai pelajar ke Indonesia. Yeah. Sekarang duta besar. Yeah. Beda nggak sih Bu, ketika Ibu dulu datang sebagai pelajar, sekarang menjalankan tugas negara? Apa sih Bu perasaannya? Ya, itu waktu saya baru tiba, saya masih merasa apa ya, seperti... Dekat ya? Dekat, merasa ya, masih ya. Kembali ke rumah? Ya, ya. Ademas, waktu saya tiba masih ada pandemi, tapi saya kenal jalan-jalan dekat rumah saya. Dan saya sudah ada perasaan dekat dengan... lingkungannya. Tapi tadi malam misalnya ada tamu-tamu yang datang ke kediaman, tamu-tamu resmi, dan kami makan makanan Indonesia, mulanya dengan gado-gado, agak gayanya lebih contemporary, sebab sekarang makanan Indonesia sudah mulai in di mana-mana. Okay. Dan ada apa ya, panna cotta, cendol, salah satu dessert favorit tuh ya, cendol ya. Iya, cendol. Tapi kalau di sini, ya. Ini kok minumannya juga. Oke, okay, boleh. Oke, okay, Ibu ini untuk. Wah, terima kasih. Ini favorit saya. Boleh, ini boleh. Ini kan bukan masker. Sebab, tapi es avokat enak sekali. Udah nostalgia Ibu Penny-nya. Ini yang ditunggu-tunggu dari Australia kan Bu? Ini untuk mie ayam. Ya, terima kasih. Ini jadi paket komplitnya Ibu, jadi mie ayam bakso. Pakai bakso. Oh, okay. Ini yang rekomendasi yang jadi rusuk. Ini Bu yang katanya, bakso rusuk. Ini yang bikin seger-seger pagi ini. Wow. Bakso mercon. Wow. Mercon. Pedas. Kan Ibu suka pedas. Kira-kira Ibu sanggup tidak? Ini yang cabe. Iya tuh, udah kelihatan cabenya kan? Iya. Iya pedas. Enak kan? Coba. Tapi masih tolong-tolong ya. Bakso mercon. Mercon. Mercon artinya? Mercon itu like fireworks. Oh, fireworks. Iya. Yeah. Oh. Jadi ketika Ibu makan, wah. Iya. Karena pedas. Pedasnya bikin kaget. Iya, iya. Penny, kamu jadi dubes Indonesia, kaget nggak? Ah, iya. Kaget. Yeah, seperti apa itu, Bu? Iya. Itu seperti ya, mimpi jadi nyata, dan saya senang sekali. Ya, boleh kembali pulang rumah, pulang kampung. Oh, pulang kampung, betul sekali. Pulang kampung. Ya.